dihalang-halangi di jalan. Informasinya mereka habis bubar dari Scorpio, sehingga kita lakukan pengecekan, ternyata KTV ini masih buka, sementara di mana aturannya jam 9 sudah tutup, 9 malam sudah tutup. Setelah kami cek, ternyata masih buka, sehingga kami lakukan pendataan terhadap pengunjung, penggeledahan, dan juga dilakukan tes urin. Jika ada pelanggaran akan kami bawa ke kantor, termasuk pengelolanya, karena sudah melanggar aturan PPKM.